dalam pembelajaran kita kali ini yaitu menemukan aturan penggunaan huruf kapital dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. Ayo membaca dan temukan huruf kapital. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mempelajari tentang huruf kapital. Apakah kalian masih ingat apa itu huruf kapital? Oke, berikut ini ada teks yang akan kita baca sama-sama. Berjudul Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, anak-anak sekalian, dari teks di atas carilah mana huruf kapitalnya. Oke, selamat mencoba. Tugas. Untuk tugas kali ini, anak-anakku buatlah kalimat yang menceritakan kegiatanmu dalam satu pekan ini. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat, nama hari dan bulan. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Gunakan juga huruf tegak bersambung. Jadi, kegiatan kalian dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad kalian tuliskan. Ya, kalau bisa juga kalian bisa menceritakannya. Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak 1 meter, dan juga mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.